Buaya muara di objek wisata Akar Seribu Desa Pelajang, Jepara, Jawa Tengah lepas di area pesawahan Rabu pagi. Petugas BPBD Jepara bersama relawan harus ekstra hati-hati saat menangkap buaya jantan ini berukuran besar dengan panjang 3,5 meter serta bobot sekitar 400 kg. Keberadaan buaya ini kali pertama diketahui oleh seorang petani yang tengah pergi ke sawah. Buaya lepas akibat dinding pagar kandang ambrol diterjang aliran air dari bukit. Karena tadi malam kan diguyur hujan sangat deras. Terus ada warga yang melintas, "Mbah, boyomu wis ning sawah." "Lho, aku mau terus kuat metu." Itu karena apa, Mbah? Bisa lepas itu? Pas lepas karena banyunya kelebihan. Airnya kelebihan terus akhirnya jebol. Lepasnya buaya di objek wisata Akar Seribu ini terjadi untuk kali kedua. Dengan lepasnya buaya kali ini, pihak pengelola objek wisata Akar Seribu mengembalikan buaya ke pihak BKSDA Jawa Tengah. Sementara seekor ular piton sepanjang 4,5 meter ditangkap warga saat masuk ke dalam pekarangan rumah di Sumatera Barat. Ular tersebut kemudian diserahkan ke Mako Damkar Kota untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Seekor ular piton raksasa berukuran 4,5 meter ini berhasil ditangkap oleh salah seorang warga saat ular tersebut hendak masuk ke dalam pekarangan rumah di daerah Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat. Dikarenakan ukuran ular yang besar, warga pun melaporkan ke petugas pemadam kebakaran untuk dievakuasi. Jadi kami segera menindaklanjuti dan memerintahkan langsung anggota segera berangkat karena keadaan berbahaya. Bahwa anggota saya tidak ada berangkat 3 orang, lebih dari 6 orang berangkat. Tidak ada 2 orang, 3 orang. Dari mancanegara, pemirsa, cuaca ekstrim melanda Korea Selatan dan Jepang. Suhu di bawah 0 derajat dan salju tebal membuat kekacauan perjalanan sejak libur tahun baru Imlek. Pejabat Korea Selatan telah mengeluarkan peringatan salju lebat pekan ini seiring dengan penurunan suhu di Seoul, Korea Selatan mencapai minus 15 derajat Celcius. Mobil-mobil melambat dan berhenti di jalan yang tertutup es. Sementara pejalan kaki berjalan hati-hati di trotoar yang tertutup salju tebal. Cuaca buruk juga menyebabkan 3 jalur nasional ditutup. Lebih dari 2.100 pekerja dan 1.100 kendaraan penyemprot salju dengan 3.100 ton cairan pembersih dan garam dikerahkan untuk membersihkan jalan utama dan jalan tol. Tidak hanya di Korea Selatan, Korea Utara juga mengalami cuaca ekstrim. Suhu di beberapa kawasan Korea Utara diperkirakan di bawah minus 30 derajat Celcius. Cuaca ekstrim juga melanda sejumlah wilayah di Jepang. Di Jepang bagian utara, hujan salju lebat terjadi di seluruh bagian. Salju lebat dan dinginnya suhu menimbulkan gangguan. Hujan salju lebat di Hokkaido menyebabkan sejumlah jalan ditutup. Jalan yang licin menyebabkan kecelakaan di sejumlah wilayah. Di kota Tobetsu, sebuah truk tergelincir keluar jalur dan terjebak salju. Kendaraan pembersih salju dikerahkan untuk membersihkan jalan. Salju tebal juga menyebabkan gangguan transportasi umum. Pemirsa, teknologi digital yang kian berkembang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya e-commerce. Masyarakat dimudahkan untuk transaksi jual-beli secara online. Kehadiran e-commerce tidak hanya disambut baik oleh konsumen, para penjual yang berjualan online menuai keuntungan baik.
Sedangkan pada indikator pangsa pasar nilai transaksi, Shopee menduduki peringkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 40%. Sedangkan e-commerce 2 dan 3 di angka 30 dan 16% saja. Kehadiran e-commerce tidak hanya disambut baik oleh para konsumen, para penjual yang berjualan online dalam platform tersebut juga menuai banyak keuntungan baik dalam hal exposure produk serta perluasan jangkauan penjualan produk mereka. Riset Katadata Insight Center mengenai peran marketplace bagi UMKM mengungkap bahwa sebanyak 57% pelaku usaha menyampaikan nilai penjualan terbesar berasal dari Shopee. Angka ini jauh di atas kompetitor terdekatnya yang hanya mencapai 28% dan 6% saja. Berdasarkan berbagai riset yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Shopee secara konsisten terus mencapai tingkat kepuasan konsumen yang sangat baik melalui berbagai inovasi dan program yang ditawarkan. Tak ayal jika e-commerce ini menjadi pilihan nomor satu masyarakat Indonesia, baik untuk para pengguna maupun penjual. Informasi tadi sekaligus menutup iNews malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.